Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di podcast Di Atas Gudang bersama saya, Didi Wicaksono. Kali ini kita akan kembali lagi di sesi ngobrol asik. Ya. Ngobrolnya santai, narasumbernya asik, dan direkam di Dari Atas Gudang. Dan di topik kali ini kita akan ngobrolin tentang bekerja dengan misi dan dampak sosial. Wah. Topiknya sebenarnya berat banget sih, tapi obrolannya yang penting lebih santai dikit. Oke, untuk tamu yang saya undang kali ini adalah tamu yang sangat spesial. Saya mengenal dia dari zamannya dulu masih sebagai developer, dan waktu itu dia adalah organizer dari Jakarta JS. Dan waktu itu saya sempat ikutan dalam salah satu meetup-nya dulu waktu masih di Wigo. Itu udah lama banget ya, 2012 atau something gitu. Atau lebih. Kita akan panggil tamu kita kali ini dengan Hengki Sihombing. Halo. Halo. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Nah, ini gimana kabarnya nih? Ini lagi di kantor. Sehat, masih di kantor ya. Biasanya sih mas, jam segini pasti masih di kantor. Mungkin jam-jam 8, jam 9. Kadang terlalu telat juga sih pulang dari kantor kalau lagi kerjaan banyak. Oke. Ya, ini terima kasih banget nih sebelumnya udah ngeluangin waktunya. Sorry banget kemarin masih ternyata udah malam banget dan ada kendala teknis sedikit, jadi kita bisa pindah di hari ini. Tapi thanks banget sudah ngeluangin waktunya untuk siaran kali ini. Sebelumnya saya kenalin lagi. Sebelumnya saya mau kenalin lagi Hengki ini sekarang juga masih ya. Dia adalah software developer, co-founder dari Jakarta JS. Terus dia juga kita juga pernah bareng-bareng untuk bantu organize JS Day di tahun kemarin di 2019. Nah. Terus dia juga sempat bekerja di beberapa startup atau bahkan banyak e-commerce ya. Jadi dari OLX, terus dari Wigo, dan kemudian sempat juga membuat startup sendiri namanya Urban Hire ya. Iya betul. Bersama dengan para co-founder, dan kemudian terakhir itu tahu kamu tuh di Cashback. Ya, betul bro. Sampai akhirnya, nah ini baru ngertinya bahwa Hengki ini ternyata sekarang menjadi direktur operasional dan teknologi di Kartu Prakerja. Wah, ini menarik banget nih. Kapan tahunya bro? Baru tahu sejak ada, wah ini ada link berita, dia ada Hengki di sini. Wah, keren banget nih. Sedang menjelaskan tentang Kartu Prakerja. Oke, sebelum gue lanjut, mungkin Hengki mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang kurang dari perkenalan gue. Boleh, silakan. Hai teman-teman. Teman-teman ngobrol asik di atas gudang. Keren banget namanya. Tadi udah kenalin teman gue, Bro Didik. Nama gue Hengki. Terus sekarang kesibukannya itu ngurusin Kartu Prakerja, biasanya ngurusin operation sama bantuin teknologinya juga. Terus ngelihat ke masa lalu, my background-nya itu software engineers juga, software developer, masih ngoding-ngoding lah dulu bikin website simple-simple. Terus juga habis itu meniti karir, terus sempat di beberapa startup company. Dari zaman tahun 2000
mulai era-era startup itu 2008. Nah, 2008 udah mulai startup, mulai-mulai udah mulai join startup, terus 2013 kurang lebih ketemu Didi. Saat itu masih kerja di Wigo. Terus tadi udah benar OLX, terus terakhir itu setelah dari OLX ngurusi bikin startup sendiri kurang lebih 3 tahun. Terus habis itu setelah dari bikin startup sendiri, habis itu kalau nggak salah kurang lebih 1 tahun setengah jadi switching. Nah, itu pertama kalinya switching. Biasanya role itu sampai waktu running company itu software engineer, teknologi lah urusannya sama teknologi. Terus habis itu ngurusin produk itu di Cashback. Terus habis itu by bulan Maret official join Kartu Prakerja. Kurang lebih kayak gitu. Oke, wah, ini lengkap banget ya. Sudah working history ini udah bisa ditaruh di LinkedIn semua nih. Betul, bro. Open okay. For hiring gitu kan ya. Open for hiring. Oke, jadi untuk topik kita kali ini, kita ngobrolnya ini sebenarnya topiknya agak berat, tapi kita usahakan ngobrolnya lebih santai aja. Jadi tentang alasan kita bekerja. Jadi kita itu seringkali dengan ketika kita memutuskan untuk bekerja, itu kita punya masing-masing orang punya alasan tersendiri mengapa mereka ingin bergabung kepada sebuah company. Terus ya alasannya tipikal seperti biasa, ada berhubungan dengan uang, finansial, terus ada karir. Terus ada juga yang ingin bekerja ke sebuah company karena ingin mengembangkan dirinya. Terus dan lain sebagainya yang bersifat material dan self development. Tapi ada juga yang ingin bergabung ke sebuah company itu karena misi dari company tersebut. Apa yang company tersebut kerjakan. Dan biasanya itu memiliki dampak sosial yang sangat besar. Nah, di sini kita akan ngobrol dengan santai bagaimana misi-misi pribadi setiap orang itu berubah-ubah seiring dengan waktu. Mulai dari mereka awal mengenal dunia kerja sampai mereka berkeluarga dan akhirnya sampai saat ini, misalnya seperti itu. Oke, kita untuk diskusi awal ini kita akan ngobrolin tentang masa lalu nih. Jadi kita kembali ke masa lalu, kita mundur sejenak di mana saat itu mungkin Hengki bisa cerita sedikit pengalaman kamu ketika misalnya baru lulus kuliah dan mencari pekerjaan. Masih ingat nggak kira-kira waktu dulu pekerjaan pertama kamu apa dan pekerjaannya sebagai apa? Oke. Ya udah. Oke, ceritain. Pertama kali kerja, ini kalau ngomongin official berarti kalau ya konteks kerjanya berarti dapat duit ya, dibayar untuk kerja karena memang kita bekerja terus dibayar secara formal gitu. Kalau pertama kali kerja itu dapat duit itu mungkin dengan hasil kerja statusnya adalah karyawan itu di 2007. Itu jadi kerja di kampus, jadi asisten lab, nah itu dibayar. Kenapa? Waktu itu kenapa di situ adalah, ya intinya waktu itu Mas Hengki yang masih sangat muda, di situ tujuannya adalah mencari kesempatan dan mencari pengalaman, bekerja, berorganisasi, working with teman dengan sekitar. Nah itu adalah dari zaman 2007 udah mulai itu kerja di lab, asisten lab di kampus. Terus habis itu 2008 udah semester-semester akhir itu ngambil coba apply ke sebuah company. Waktu itu dapat kesempatan itu perusahaan di daerah Jakarta. Terus itu bikinnya ada dua sistem waktu itu. Mereka adalah perusahaan konsultan bikin software. Itu dulu bikinnya ada dua aplikasi yang sempat saya bikin. Itu working hampir setahun lebih sebelum lulus. Itu bikin software ERP, pakai PHP, PHP.
bukan yeah. bukan pemberi harapan palsu, PHP. Terus PHP abis itu bikin, ya PHP yang beneran, PHP language. Terus yang kedua, bikin sistem logistik. Jadi istilahnya kalau logistik itu ya cuman kayak, tapi waktu itu end-to-end lah untuk sebuah logistik company. Untuk yang level-level mungkin dia lebih kayak, itu cuk kayak nanti di kalau di dalam official counter dia nge-scan barcode, terus barcode itu di-approve. Ya waktu itu udah barcode, scanning barcode, di-approve, abis itu kelihatan trackingnya namanya siapa pak, di-approve, pindah ke jalur mana. Jadi istilahnya pengiriman logistik barang di Indonesia itu kan banyak kayak pindah dari daerah ini ke pindah ke daerah ini, nah itu di-scan barcode-nya. Tanda approval-nya untuk dapat data informasinya gitu. Terus itulah dibikin, yang ERP lumayan kompleks lah waktu itu. Cuman bantu sedikit yang ERP, tapi proyek utama waktu itu sistem logistik. Itu di 2008 sampai 2009, begitu lulus, cari kerja, terus join perusahaan, consulting juga, itu masih ingat lah, di daerah Harmoni. Itu adalah, aku bekerjanya itu paling singkat, cuman less than 3 months, kalau nggak salah 2 bulan lebih, kenapa? Tapi adalah, biasanya kan orang nganggur itu, kenapa diambil, sebenarnya pilihannya adalah nggak mau nganggur. Yeah. Gengsi gitu. Gengsi sebagai sarjana nggak mau nganggur, takutnya luntang-lantung ke sana yang akhirnya jadi malas. Akhirnya ngambil kerjaan itu adalah kerjaan tetap sebagai software engineer, bikin aplikasi. Tapi waktu itu adalah bikin aplikasinya, aplikasi adalah poker online. Yes, bikin aplikasi poker online, terus timnya banyak, dan waktu itu berpikir adalah okay, ambil kesempatan sembari tetap apply ke tempat lain. Jadi ketika apply, ketika apply ke setiap perusahaan-perusahaan itu, kamu biasanya apply sendiri atau biasanya oh lu ada teman dekat yang yuk kita apply bareng-bareng gitu supaya nggak sendirian gitu? Enggak. Dulu itu kayaknya nggak seperti sekarang ya, kayak sosial media atau sosial like LinkedIn dan lain-lain. Dulu mungkin teman-teman juga waktu itu, karena waktu itu mereka masih fokus kerja, terus ya kebanyakan mungkin di zaman itu lulusan dari kampus gue itu paling banyak rata-rata lari ke BUMN, terus PNS atau banking. Nah, rata-rata kayak gitulah, cari-cari corporate. Sementara kalau gue waktu itu milihnya adalah I wanna create software gitu, bukan memaintain software. Bedanya di situ, atau ya create website saat itu, makanya dapat kerjaan yang seperti itu. Tapi di sembari ngeplay diterima kerja di perusahaan poker itu, karena memang dari sisi wah ini bikin poker juga nggak benar. karena ujung-ujungnya itu totally bukan poker untuk main biasa, bukan untuk cuman happy, tapi memang poker online, ya judi online lah gitu. Dan istilahnya nggak setuju, dan akhirnya less than dari 3 bulan itu ngajuin resign karena diterima. Nah, diterimanya itu dulu apply masih dari job portal lah. Dari job portal. Belum ada LinkedIn waktu itu. Terus tapi udah enggak upload, udah enggak drop CV pakai amplop gitu, udah enggak di 2009 awal, pertengahan atau akhir. Oke, saya sebelum ke situ, ini kan masa-masa di mana pekerjaan yang banyak untuk software engineer itu kebanyakan adalah pekerjaan di perusahaan swasta. Nah, pernah nggak Hengki mendapat maksudnya anjuran atau mungkin nasihat untuk bergabung ke sebuah instansi pemerintah menjadi PNS dari orang tua atau kerabat seperti itu, pernah nggak? Dari orang tua pernah sekali, cuman ya aku agak sedikit menentukan masa depanku sendiri gitu. Pas lulus ditawarin PNS di daerah mana ya itu ya, di daerah pokoknya back to bukan di kota besar kalau nggak salah challenge-nya, karena ya biasa keluarga bilang kesini nanti dibantuin sama ini. Oh, oke, okay. Satu nggak mau PNS, satu nggak mau utang budi sama kerabat. Itu gitu. Pasti problem itu akan problem masa buat masa depan when you misalkan mulai untuk bilangnya? Mendapatkan jabatan ya, nanti. Iya, di saat nanti lo udah menemukan titik di mana somebody will claim is because of me, bla bla bla, something gitulah.
Dan apalagi kan ini masalah kalau misalkan itu dari teman yang nggak terlalu dekat atau nggak ada hubungan family, buat aku mungkin nggak masalah gitu. Tapi ini kalau hubungan keluarga itu kan terlalu terlalu nggak enakan nantinya gitu. Nah, udah ya, kira-kira kayak gitu. Kalau ditawarin ke PNS ada at the time waktu itu ada, tapi nggak pengen aja. Ya sama juga sih, saya juga sering kali kalau misalkan setiap kali pulang kampung mesti juga ditawarin, kenapa deh kamu nggak mau ikut ke sini gitu. Tapi ya sepertinya semuanya pengalamannya sama-sama aja. Kenapa nggak mau jadi PNS bro? Bukannya enak ya? Iya enak ya, ada pensiunan segala macam. Ada pensiunan, nggak mikirin perusahaan akan bangkrut. Betul banget. Cuman kesulitan apa yang menjadi apa titik mengapa saya tidak mau jadi PNS itu adalah pertama upacara, terus yang kedua yang kedua mesti pakai seragam. Oke, menarik. Enggak sih, itu ini candaan aja sih. Apa, candaan. Ya emang biasanya ruang lingkup yang saat itu di mana saya sangat passionate itu yaitu web development, dan waktu itu sih web designing dan web development itu saat itu belum belum banyak yang ada lowongannya di PNS itu. Jadi makanya berusaha sendiri itu di perusahaan swasta saat itu adalah alternatif yang paling baik menurut aku. Kayak gitu sih. Oke, menarik. Ayo kita lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya. Tadi terakhir itu sampai di... Tadi sampai cerita tentang karir yang awal-awal itu ya. Yeah, makanya jangan kasih gue nanya, nanti gue jadi moderatornya malah. boleh, gue jadinya banyak ditanya nih, gue suka. Nanti setelah prakerja, nanti gue akan ganti, kita gantian Dik. Iya. Oke, tadi intinya udah nyampe ke 2019 itu, kerja di perusahaan software itu, terus habis itu ngeplay, akhirnya dapatlah itu perusahaan. Kalau gue bilangnya itu the first startup, karena waktu itu memang the founder itu masih muda, mungkin itu selisih usianya sama gue itu kayak 3 tahun. Ah, 2009 kali ya? Tadi dulu bilang 2009. Iya, 2009, betul. 2009. Ketemu dia, itu kalau nggak salah perusahaan, tetap perusahaan software, tapi banyakan dia itu create website. Terus era-eranya dulu itu 2019 mulai bikin kayak Facebook campaign, Facebook apps. Nah, itu challenge banget kan, tantangan banget, menarik banget ngelihatnya. Ini apa sih Facebook apps gitu? Terus bikin campaign-campaign digital apa namanya kayak quiz-quiz gitu di Facebook gitu-gitu kan? Iya, gue masih ingat itu di mana Facebook itu layoutnya masih kotak-kotak gitu penuh dengan widget. Betul, kotak-kotak. Gitu. Ada Facebook page bisa ditempelin apps. Nah, itu menarik banget. Akhirnya apply, diterima. Terus mungkin di saat itu kalau dihitung-hitung dulu nggak lebih, mungkin di itu waktu baru setahun dua tahun ya, jadi nggak terlalu mikirin yang namanya berapa bayarannya, selama itu cukup bayar kos, ada yang untuk buat makan, untuk biaya hidup sehari-hari, is okay gitu. Kita cari challenge dulu karena masih muda saat itu, berarti itu 2009 ya, akhirnya masih muda lah dihitung itu, masih muda banget. Terus disitulah banyak pengalaman, mulai belajar nih sama, karena memang foundernya ini menarik. Perlu dimention nggak namanya? Oh boleh, kalau okay. Boleh sharing. Iya, dulu itu nama perusahaannya Itindo. Itu foundernya Kevin Osmond. Hi, oh oke. Okay. Ya, jadi sering itu agency juga. Iya, dulu dia sama dia, terus banyak belajar lah sama dia, banyak belajar. Di situ dia itu dulu dia backgroundnya memang developer, tapi dia ngerti desain. Dan dulu waktu itu aku totally nggak ngerti desain. Dan gara-gara dia itu background kan waktu kerja itu banyak kan bikin sistem, bikin software. Jadi pas masuk ke Itindo itu mulai yang namanya ngerti yang namanya user experience, terus convert design ke HTML jadi static page, terus bikin yang namanya responsive cross browser gitu. Kalau dulu kan kalau bikin untuk tahun 2009 itu sudah cukup advance banget ya konsepnya. Betul, betul. Waktu itu udah kayak gitu. Jadi mereka at least Firefox, Chrome, sama Internet Explorer at the time gitu. Jadi udah tiga ini, kita waktu itu project yang didapat adalah bikin e-commerce. Waktu itu nama websitenya beni.com. Terus ada juga website jualan baju anak. Itu masih era-eranya e-commerce sama Facebook campaign lah gitu.
rata-rata agency kayak gitu kan. Nah, disitulah belajar kurang lebih itu hampir sama 1,5 tahun. Nah, mungkin udah kayaknya cari tantangan baru nih gitu. Udah cari tantangan baru, tapi keeping touch sama si Kevinnya karena dia banyak membantu, banyak belajar, banyak diajarin juga yang namanya istilahnya how create product, terus juga entrepreneurship sedikit-sedikit. Waktu kalau ada kesempatan dia ngajarin juga. Udah sampai dah itu, bahkan sampai sekarang masih keeping touch juga sama dia. Nah, dari situ mulai berjalan karir, itu mulailah berkelana. Ada sempat kerja sama, balik lagi kerja ke software house, tapi international company dari Australia. Itu kerjanya remote hampir setahun. Terus setelah dari situ, pindah ke grupnya anak perusahaannya Jarum. Itu agency juga, kayak Semut Api, yang gitu-gitulah. MCM Group lah. MCM Group, nah itu... Di situ adalah bikin web. Nah, di situ pertama kalinya mengenal yang namanya website high traffic. Waktu itu masih zaman era Mindtop. Mindtop ya dulu. Ingat? Ya. Ah, Mindtop. Nah, itu Mindtop. The apa namanya? Sosial media channel pertama masih di Indonesia. Masih ada loh. Gua barusan ngecek juga. Oh, masih ada. Iya, masih ada. Nah, masih ada. Nah, itu juga kenal sama foundernya, itu jago banget. Di situ pokoknya belajar banget yang namanya apa namanya? Hard coding lah, technical skill banyak yang namanya. Udah yang namanya belajarin di situ PubSub, belajarin MongoDB, belajarin yang namanya scaling server, maintain yang namanya konkurensi, yang gitu-gitu banyak banget lah. Terus asinkronus, karena kan di situ ada push notif dan sebagainya gitu. Iya. Nah, itu banyak belajar di situ. Abis itu back lagi kerja. Nah, itu udah mulai senior lah, udah mulai senior. Oke, skill udah ada, mumpuni ya. Mungkin waktunya cari duit. Jadi yang awalnya sebelumnya itu adalah untuk mencari skill dan sekarang skill. Ini adalah mulai untuk berpikir nih apa yang bisa dibantu untuk kebutuhan finansial gitu ya. Iya, betul. Saat itu mulai udah mulai dapat pengalaman, skill kayak gini, market kayaknya lagi saat itu kurang lebih 2012. Udah 3-4 tahun, kayaknya ada market lagi high traffic, ya, apa namanya, demand untuk engineers itu tinggi banget lah saat itu. Nah, mulai cari-cari, coba awal-awal udah mulai bilang sama si CTO-nya, abis itu saya mau resign gini-gini, abis itu ditanya kenapa resign-nya, pengen cari tantangan baru aja, emang di Mindtop kurang, kata gitu. Kita banyak kok anak sub perusahaan di sini, kamu mau ngerjain yang mana, kata gitu. Enggak sih, pengen cari suasana baru aja. Terus habis itu akhirnya lah apply, masuklah ke Wigo. Di Wigo inilah mulai itu banyak, mulai sempat ketemu sama Jordan, mulai habis itu, pokoknya ketemu benar-benar anak startup. Itu totally pure anak startup, muda, terus menarik, ya apa namanya, inisiatif. Pokoknya thinking mindsetnya mereka itu sangat menarik lah. Nah, mulailah dari saat itu di 2013 sama Jordan, ini kayaknya lumayan tinggi demand engineers, tapi ada nggak ya komunitas yang lumayan aktif untuk sharing? Nah, awalnya itu pertama, Dik, itu kenapa? Awalnya kita kepikiran itu gara-gara Node.js lagi happening. Oh, oke. Okay. Ya. Dari situ ya. Iya, dan gue di Mindtop itu sempat ngulik-ngulik Node.js karena buat push notifnya. Iya. Di situ ngulik-ngulik, ngomong sama Jordan, ini komunitas Node.js di mana ya? Gue lagi ada problem nih soal masalah yang namanya single thread yang gitu, asinkronus. Gimana sih manage yang benar gitu? Nah, itu menarik. Akhirnya kita bikin komunitas Node.js di Eventbrite. Nah, itu kita bikin. Itu shockingnya adalah yang datang sekitar 15 orang kurang lebih. Itu meetup pertama. Terus habis itu yang datang cuman eksternal itu cuman 5. Internalnya adalah orang Wigo. Iya. Orang internalnya Wigo, orang internalnya 10 Wigo. Akhirnya kita berpikir, wah jangan-jangan memang nggak ada demand, nggak ada yang peminat Node.js. Oke, meetup kedua akhirnya kita ganti yang namanya, kita ganti aja jadi Jakarta JS. Iya, kita supaya luas lah JavaScript, mau back end, mau front end, mau cuman ngurusin desain dan sebagainya, animasi-animasi pakai JS, ya udahlah. Nah, meetup kedua barulah itu ketemu sama Gozali saat itu. Gozali udah di Wigo. Udah masuk Wigo, akhirnya kita ceritain gini-gini, ternyata dia ngurusin Ruby. Barulah, yaudah bantuin dong, gimana? Posting lah mulai itu ke meetup.com. Meetup.com mulai, ternyata datanglah Gio, datang elu. Nah, di situ keeping touch sama Gio. Akhirnya Gio mulai bantu tuh sampai sekarang. Udah berjalannya di situ lumayan lama maintenance. Mungkin gue banyak pengalaman dan banyak sharing gara-gara ketemu komunitas. Komunitas itu penting lah buat teman-teman muda. Kalau memang mau networking, cari datang ke komunitas,
manfaatkan kesempatan itu buat network, nanya-nanya, datang ke meetup itu bukan cuma sekedar dengar dan duduk dan pulang, tapi di saat kesempatan itu bisa minta kenalan, karena nanti next time-nya di follow up by WhatsApp atau chatting itu, di Slack group itu tanya bisa di situ. Jadi ya, di komunitas bisa jadi opportunity untuk next employment ya. Betul. Mungkin nanya lowongan kerja atau mungkin jadi mentor minta diajarin yang gitu. Selama intinya kan selama bertanya dengan benar pasti akan dijawab kalau dia orang yang memang mau membantu gitu. Yang untungnya saya beruntung yang waktu itu adalah teman-teman saya yang didapat tuh banyak lah, kayak Gio, lu, terus si Gozali, terus si Ray, siapa lah, gue lupa, sekarang kayaknya udah gak di Indo. Pokoknya banyak awal-awal itu terus, nah di situ mulai kita growing dari komunitas itu, mulai networking ke Ruby ID juga, terus banyak ke perusahaan-perusahaan lain. Nah dari situlah cukup lama di WeGo, nah akhirnya, dunia startup makin booming di Indonesia. Kira-kira enaknya bikin startup apa ya? mulailah itu bikin startup kecil. Dan di saat itu mulai side job. Karena kan sekarang yang dicari materi. Mulai menerima pekerjaan-pekerjaan. Dulu sempat bikin project itu kayak convert design ke HTML doang. Static page itu per page-nya itu lumayan dulu di zaman dulu ya, 2012 ya. 2012 sampai 2014 itu masih wow banget angkanya, karena satu page itu bisa gua charge itu 1,5 juta. Sometimes ada perusahaan itu yang minta di convert desainnya ke static HTML, responsive, mobile friendly, itu kadang kayak sampai 15 page. Jadi kadang itu saya juga dulu ngelakuin itu juga sih. Wah, side job. Iya, itu menarik banget itu. Dan cuman cara cepat ya. Cara cepat dapat duit. Wah, itu paling menjanjikan. nggak perlu deploy server, nggak perlu setup database, nggak perlu mikirin down system. Ini kok di submit gagal error, nggak perlu. Cuman convert ke design, convert ke HTML CSS. Dari PSD udah, ke HTML CSS. Betul. Situ pokoknya di situ banyak dapat duitnya. Tapi mulai mulai pindah ke akhir itu pindah ke startup dari Singapura, dia buka perusahaan Indonesia itu Gas Cloud. Nah di Gas Cloud itu dia nawarin sebagai teknologi manager dan nggak ada CTO dan lain-lain, akhirnya acting as a product. Dari situlah mulai belajar bikin produk. Kenapa? Karena memang dikasih 100% semua eksekusi dari zero, dari zero itu guanya yang disuruh untuk desain konsep. Waktu itu mau bikin yang kayak, kalau sekarang itu sebenarnya idenya itu kalau dilihat-lihat itu dia mau bikin kayak kalau sekarang sosial bus ya di Indonesia. Itu mirip kayak gitu. Iya, social marketing influencer, influencernya followersnya berapa, terus bisa kita bidding untuk dia postingin postingan kita, terus kita bayar berapa. Intinya seperti itu kira-kira bisnisnya. Tapi di Gas Cloud ini berarti kali pertama lo manage orang atau sebelumnya sudah di WeGo? Oh, di tadi di grup yang si Jarum sebenarnya udah itu mungkin manage team small lah, kayak 3-5 orang. Di WeGo awal-awal enggak, tapi kayak sebenarnya di WeGo itu lumayan kayak enggak terlalu struktural sih waktu itu. Dibilang manage enggak, tapi working as a team ya. Tapi indirect report sebenarnya enggak ada. Semua itu kita di WeGo waktu itu report langsung ke Singapura. Dan pas pindah ke sini baru, pas pindah ke sini ke Gas Cloud baru yang namanya manage team. Itu mungkin kayak around 7 atau 2-8 lah, 8 orang. Tapi yang bikin dilema itu adalah akhirnya itu very short juga kayaknya di sana ya. Cuman kayak 6 bulan atau 7 bulan something, 8 atau maksimal kayak. Habis itu, nah di situ pertama kalinya gue implementasi fully Node.js di situ. Jadi from back end to front end semuanya. Iya, semuanya di situ cobain. Hiring team semua yang ngerti JS, satu language programming semuanya gitu. Di situ pertama kali. Basically sebenarnya projectnya jalan. Tapi the CEO-nya itu kadang suka berubah-berubah lah, terlalu agile, sampai aja gile gitu. Startup minded ya. Iya, startup mindset yang nggak jelas gitu. Jadi mungkin tipikal yang dia pengen perfect dulu konsep dari end to end 100% baru dirilis gitu. Sementara konsep dari guanya ya, we are launching first, 3 months kita build idea MVP and then launch. And then next iteration gitu kan, lanjut nanti iterasi berikutnya apa fitur apa.
ternyata sampai 6 bulan 7 bulan proyeknya nggak launching-launching. And then aku mikir, ah ini ngapain ya? Kayaknya pusing banget. Setiap minggu itu pasti meeting and then change. Requirement berubah. Maunya seperti ini, maunya seperti ini. Wah, wow, ini kayaknya oke, okay, tim orang 7 orang. Tiba-tiba OLX approach. OLX approach untuk nawarin mereka planning untuk pindah ke Node.js. Saat itu di 2014. Ya, 2014. Itu mereka nawarin untuk pindah ke sebelumnya Node.js. Dia apa teknologinya? PHP. PHP. Ya, pakai Zen something ya. PHP. Oke. Iya, Zen framework. Terus habis itu ditawarin, oke. Okay. Lama itu sebenarnya galau, enggak enak ninggalin tim yang di sini karena 8 orang itu gue yang hiring. Ada kayak beban moral lah, mereka direkrut tapi ternyata harus ditinggalin. Nah, habis itu waktu kita masih banyak kan, Dik ya? Jangan lu cut gua kalau kebanyakan ngomong ya. Jangan khawatir, ini sudah di planning. Oke, jadi nah di situ enggak enak, 2 bulan galau, akhirnya uang berbicara. Kalau uang udah berbicara nih, kita diam aja ya. Iya, teman-teman di OLX jangan dengar. enggak perlu disebut angkanya. Jadi intinya uang berbicara. Mungkin CTO-nya kayaknya at the time dia desperate banget nyari yang sedikit expert soal Node.js. Memang waktu itu mungkin dikit banget lah perusahaan yang bikin pakai 2014 itu yang pakai Node.js deploy ke production nggak ada mungkin. Sementara gua di Jakarta JS itu selalu jadi promoting Node.js the best one gitu. Konkaran bla bla. Gua kira ini karena sudut pandang dari apa programmer Ruby dan komunitas Ruby, gue kira orangnya apa company yang sudah pakai Node.js itu cukup banyak, soalnya meetingnya apa meet up-nya selalu ramai terus ya, 100-200 orang. Karena kita nyampur di waktu itu, jadi kan kita biasa meet up Jakarta JS itu biasanya selalu kita strategiin 3. Terus satu front end. Pasti itu JavaScript di front-end lah, jQuery, Angular, React, saat itu Vue kayaknya belum waktu-waktu itu. Terus habis itu biasanya ada back-end-nya. Nah, itu biasanya back-end-nya Node.js. Satu lagi itu biasanya topik bebas. Mau itu tentang database lah, tentang apa itu kita open, tapi rata-rata biasanya itu makanya variatif ya. Iya, tapi rata-rata biasanya jadi 2 front-end, 1 back-end. Gitu. Okay. Nah, tujuannya back end itu udah pasti ya Node.js. Nah, biasanya ya kita cari lah startup yang mana. Intinya dengan Node.js masalah dia deploy production atau enggak, ada beberapa yang deploy production tapi biasanya kita pakai tools yang related sama Node.js. Misalkan dulu itu masih familiar itu Grunt, Gulp. Yeah, belum zaman sekarang, Webpack mas sekarang itu zaman dulu. Kalau yang dengar Grunt itu udah orang tua pasti. Dulu masih ada Yeoman ya, Yeoman. Ah ada ya betul Yeoman. Terus saya sempat ini nyoba. Betul Yeoman, Grunt, Gulp, ya zaman awal banget itunya. Namanya apa namanya build tools untuk JavaScript gitu. Nah balik ke situ akhirnya ya uang berbicara, akhirnya join lah ke OLX. Basically saat itu gara-gara diberikan tanggung jawab adalah bantu migrate, yang saat itu aku nggak mau manage team, gue cuma mau bantu planning, create, kasih masukan desain arsitektur waktu itu sama CTO-nya, nanti cerita endingnya kita terus nggak punya tim. Sebulan pertama cuma nanya-nanya ngelihat tentang dua minggu kami tuh nanya-nanya tentang OLX seperti apa, sembari tetap bantu-bantu ngelihat codingan PHP-nya sedikit-sedikit gitu, karena biar nggak magabut juga. Tapi akhirnya nggak nyampe 2 bulan sejak join, CTO-nya dipecat. Ini plot twist banget ya. Iya, CTO-nya dipecat. Akhirnya dalam hati, what the hell gitu, gue di hiring untuk planning-nya si CTO, terus gue ngapain di sini gitu. Segera cari exit plan. Akhirnya ya udahlah, teman-teman yang di situ lumayan enak juga, orangnya baik. Akhirnya mereka nawarin, ya udahlah Heng, mau nggak mau lu harus ngoding PHP lagi. Oke, nggak masalah.
akhirnya ya udah ngoding PHP gitu. Ngoding PHP itu hampir setahun lebih lah kalau kurang lebih. Kita banyak kan bantu-bantu front end juga ngoding PHP. Karena mereka juga akhirnya cuman maintain software, maintain tools yang ada, dan mereka planning mindahin framework Zen dan lain-lain, ya itu tim core-nya lah yang ngurusin. Kocak lah. Akhirnya banyak magabut lah di situ. Iya, banyak magabut, tapi ya bantu-bantuin mereka migrasi lah itu dari PHP dengan tools yang ada dipakai mereka dari Polandia ya, dari OLX, OLX Global. Nah, di situ itu kalau nggak salah heavy tax-nya itu adalah migrasi dari tools-nya yang di Polandia ke situ. Sampai lembur-lembur lah nginap di kantor dan lain-lain itu kalau nggak salah 2-3 hari kalau nggak salah. Nah, menariknya lagi habis itu di situ karena banyak magabut, don't know what to do. Akhirnya aku dari 2013 udah mulai aktif-aktif ikut datang-datang sekali itu di apa namanya startup lokal. Nah, lu kan itu waktu itu udah era-era foundernya lo itu. Dulu apa namanya? Lu startupnya sebelum gua ke di Sedapur dulu namanya. Sedapur. Mulai ikut-ikut datang-datang apa sih ini startup lokal. Nah, ternyata bikin-bikin startup, mulai ikut lah itu gimana kok networking lah di situ, mulailah kenal beberapa lah. Mulai dari 2000 pas di OLX bikin apa ya enaknya ya. Okay, e-commerce udah banyak. Bikin apa ya tools yang ini. Okay, menariknya adalah kebetulan waktu itu istri adalah seorang XR background-nya. Akhirnya baru kepikiran, okay, bikin recruitment tools. Bikin recruitment tools, waktu itu namanya bukan Urban Hire di. Dulu namanya itu adalah Bakat. Jadi dulu kita bikinnya. Saya baru tahu nih. Iya, namanya Bakat. Dulu domainnya itu karena .id udah dibeli, terus .co.id belum ada company. Akhirnya, ya, sense of produk itu datang adalah, okay, iteration first. Karena kan mungkin aku udah mulai belajar yang namanya kayak model Lean Startup, terus bikin namanya design sprint, bikin produk kayak gitu, MPV, lain-lain, gitu-gitulah. Mulai belajar, okay, create MPV, bikin landing page, terus mulai sharing-sharing. Landing page cuma ngasih tahu produkmu tentang apa, terus habis itu ada form, jika tertarik kirim ke sini nanti akan kita notify di saat kita launching beta version. Nah, yang gitu-gitu ternyata lumayan interested, seminggu ditaruh itu ada yang nge-apply, yang submit 200 ada yang XR 200 email. Oh, ada yang dari XR company, iya. Itu seminggu. Terus mungkin karena aku pakai ini juga pakai Facebook Ads waktu itu. Pakai Facebook Ads, sedikit spending, terus dapat lah. Okay, lumayan 200. Ternyata angkanya lumayan bagus, 200. Sudah semangat bikin produk. Terus habis itu kalau nggak salah, almost 5 months di OLX. Curi-curi waktu kerja itu. Oh, itu masih di OLX ya? Iya, itu masih di OLX. Jam-jam makan siang, nyuri kerja, ngerjain itu. Pulang kerja masih sempat ngerjain itu. Terus pulang ke rumah ngerjain sedikit. Oke, udah mulai creating MPP, udah mulai. Tapi kayaknya nggak menarik nih kalau cuman sendiri gitu kan. Kayaknya roadmap-nya masih banyak banget nih. Karena bikinnya kan recruitment tools. Banyak pipeline yang harus ini. MPP-nya aja besar gitu. Karena recruitment tools. Ngajaklah temen Jebri Sinaga. Nah, itu tawarin lah itu. Yang saya tinggalin di Gas Cloud. Oh, I see. Jadi relasi dari Gas Cloud. Terus... Iya. Sekarang akhirnya bikin. Jeffrey sebenarnya teman kuliah lama dari zaman kuliah di kampus, teman udah teman banget lah gitu. Dulu sempat kerja juga di WeGo gitu. Terus dia pindah ke agency, gue pindah ke company lain. Nah, balik ke situ lagi. Ke setelah itu kenal Jeffrey, mulai oh menarik. Okay, akhirnya kita launching. Pertama kali launching, ternyata nggak ada yang buka nih. Nggak ada yang buka. Ya, nggak ada yang buka. The first day nggak ada yang buka. Nggak ada yang buka. Kita blast nih yang 200 tadi. Yang 200 kurang lebih 300 nggak ada yang buka. Okay, kita tunggu hari berikutnya. Ada yang mulai sign up. Mulai yang sign up 10, 20, 30. Habis itu kita follow up nih, nanya-nanya feedback. Ternyata, karena mereka mindsetnya at the time itu adalah, mereka taunya itu rekrutmen. Terus kita sediain, kalau mereka posting job, kita sediain satu microsite. Misalkan cookpad.bakat.co gitu. Nah, disitulah listing jobnya. Nah, karena kan most likely ini usernya XR. Mereka nanya, ini
Nanti yang user kalian datangnya dari mana? Ya ini bu landingnya. Loh, bukan kayak JobStreet gitu, gini-gini, udah berapa user base-nya kan? Hah? Bukan bu, ini recruitment tools. Jadi ibu yang bawa traffic ke landing page ini, nanti yang kita jual itu adalah tools manage-nya di dalam. Untuk scheduling, penilaian, terus pipeline recruitment, siapa yang harus... Kan biasanya jadi recruitment itu ada... HRIS ya? Iya. HRIS. Enggak, iya. Sebenarnya HRIS nantinya. Ini kayak sebelum pas recruitment itu kan pasti ada stage-nya kan. Kayak di interview dulu, dijadwalin, ketemu sama user, ketemu sama XR-nya, approval XR, jadwal interview, psychotest, gitu-gitu. Yeah. Banyak lah pipeline-nya. Nah, itu bisa di-custom. Itulah dulu cikal bakalnya Urban Hire, namanya Bakat. Udah akhirnya nggak ada yang dapat, nggak ada yang tertarik, dan idenya salah, akhirnya mulai bikin namanya scraping. Nah, itulah mungkin yang lo tahu, karejo.com. Oh iya, pernah. Karejo.com itu adalah meta search pertama yang gue bikin. Gue akhirnya scraping 10 job portal, JobStreet, JobsID, karir.com, banyak lah, gue lupa, JobsDB, apalagi 88.com, 88db.com, ada lah banyak itu job portal di scraping, ditaruhlah di karejo.com. Oh. Terus kita launching, and itu the first time yang shocking, wow, lihat Google Analytics, langsung traffic seharinya visitornya itu 60 ribu di wow, jomplang banget yang di sana yang visit cuma 3-4 hari ini dapat 65 ribu gitu, naik terus sampai akhirnya 80-100. Oh, menarik nih, kayaknya metasearch menjanjikan gitu. Akhirnya kita tweaking banyak di situ awalnya. Menarik. Jadi kapan kamu memutuskan untuk akhirnya full time untuk ngurusin ini? Itu akhirnya itu adalah ini Dik, ini menarik nih. Mudah-mudahan orangnya gak buka. Akhirnya di bulan September akhirnya Daily Social lihat karejo.com ada, akhirnya di interview. Dikirim email mau nanya-nanya, nggak di reply. Ternyata gue nggak di reply. Ternyata akhirnya itu dipublish lah di Daily Social karejo.com, dan mereka ngelihat, mungkin mereka tahu foundernya adalah Hengki. Karena sempat ikut ini juga, kayak Tech Indonesia yang gitu-gitu, conference itu. Iya, conference itu dapat booth. Oke, dapat booth di Tech Indonesia. Nah, dari situ ternyata, dari situ lah mereka dapat kontaknya dan lain-lain. Akhirnya OLX tahu bahwa Hengki trying to create new company tapi masih employee di OLX. Iya. Tapi memang nggak ada, belum ada PT. Secara official nggak ada PT gitu kan. Nah, akhirnya XR-nya nemuin, terus habis itu nanya ini gimana. Oke, Bu, ya. Yang istilahnya dia minta bahwa itu harus ditutup. Oke, nyalain aturan benar, itu gue terima. Tapi istilahnya yang gak diterima adalah pas dia bilang nyalain bahwa kamu bikin meta search yang ini kompetitornya OLX. Oh, really? Oh, kan jauh ini. Iya, sama-sama iklan. Oh, iklan. Enggak, ini meta search. Bukan iklan baris kayak OLX gitu. Oke. Tapi panjang lebar dan yang lain. Akhirnya ya udah, akhirnya memutuskan resign. Oke. Resign. Pas resign, memutuskan adalah oke, lihat tabungan, cukup kayaknya. Nyari-nyari kerjaan, and then create the slide, pitching, bla bla bla. Kayaknya menarik. Trafficnya karejo.com menjanjikan gitu. Mulailah itu trying to thinking as bahwa ini sesuatu yang bernilai gitu. Mulailah belajar yang namanya business planning, kira-kira dana yang dibutuhkan berapa banyak untuk setahun ke depan, terus gimana generate revenue-nya gitu-gitu. Terus habis itu tetap dilanjutkan yang namanya Bakat tadi, terus rekrutmennya gitu. Itu sebenarnya senjata ampuh di belakangnya yang bakal dijual. Kita hanya kamuflase dengan job portal ini tadi, metasearch. Udah akhirnya resign Oktober. Akhirnya, I'm lucky, thanks God, itu Desember, we are close funding. Di Desember 2015, itu resign-nya di Oktober 2015, Desember 2015, itu dapat funding dari salah satu venture capitals. Dan kebetulan kenal juga network-nya. Waktu mulai kayak gitu, akhirnya kontak orangnya, hai,
ya udah, "Hai Ron, gini gini gini, gue lagi bikin startup nih, gini gini, hah, bikin apa lo startup, baru gue mau tawarin lo join ke gue atau enggak gitu." Oh, enggak, gue gak nyari kerjaan, gue gak nyari kerjaan Ron, gue lagi coba trying to create something lah dari gue. Kena, "Oh bikin apa?" gitu ya, "Oh menarik." Udah sampai kayak gitu, "Oke, okay, good luck ya," gitu. Udah cuman gitu. Padahal gue kontak dia itu adalah help me to find gue butuh dana untuk funding. Ya, I'm looking for money untuk ngerunning di startup gitu. Udah akhirnya kayak, cuma sampai kayak gitu doang. Akhirnya gue WhatsApp atau Skype, I don't remember. Itu akhirnya kalau nggak salah diingetin, baru sekitar 10 menit baru bilang, "Ron, gue butuh funding." Gitu. Wah, jadi akhirnya, ada miskomunikasi. Iya, enggak, sebenarnya mungkin gue yang salah approach gitu kan. Cuma nanya, "Hey, Iron." Akhirnya, "Ya udahlah, udah bodo amat, nggak peduli." Akhirnya bilang, "Oke, okay, gue butuh funding loh Ron." Gitu. "Oh iya, oh gitu," gitu. "Oh, oke, okay. Ya udah minta email lu, gue bakal kenalin sama partner gue," kata gitu. "Partner yang mana?" "Ini partner yang mana?" Akhirnya dikasih lo tau lah namanya PC itu, RMKB gitu kan. Nah, mulai dari situ kenalan sama mereka, approaching lain-lain, dan akhirnya fundraising. Tapi dengan syarat kayak, ya itu gue sama Jeffrey akhirnya join ke sana, full time. Jeffrey saat itu akhirnya resign gara-gara ya memang harus full time. Tapi saat itu dari Oktober ke Desember, totally gue nggak kerja sama orang, tapi kayaknya bantuin advisor ada perusahaan printing mau mendigitalkan bisnisnya. Nah, di situ aku ada side job juga gitu ya. Iya, jadi tapi bukan untuk bikin sesuatu, tapi help this company untuk set up the team. Bikin timnya siapa, ngebantu rekrut dan sebagainya gitu. Oke, dibayar lah, lumayan lah itu untuk nutupin dapur waktu itu. Udah Desember deal dan mulai full time di sana. Ya udah, berjalannya waktu mulailah itu akhirnya, "Oke, ini ada dua produk, kayaknya kita harus menyatukan ini jadi satu produk." Oke lah, tercetus namanya, ya long story short, jadilah yang namanya Urban Hire. Yes, Urban Hire gitu kan. Nah, disitulah pertama kali tercetusnya Urban Hire. Udah perjalanan, tapi syaratnya waktu itu memang, jujur memang waktu itu gue dikit experience how to running company gitu. Yeah. My background itu creating product, terus jago, ya saat itu mungkin bisa dibilang lumayan jago untuk teknologi at the time, terus mungkin lack of management atau bisnis gitu, yang akhirnya siapa kira-kira yang menjadi role model lo untuk belajar bisnis gitu, belajar sendiri otodidak gitu gimana? Waktu itu kayaknya belajar sendiri, tapi pas di Urban Air ini gue butuh mentor, yang akhirnya gue datang ke waktu itu adalah Kevin Osmond. Nanya gimana sih funding, gimana sih bikin pitch deck, gimana ini kita bikin bisnis seperti ini gitu. Tapi ya kalau dibilang langsung intensif untuk coaching, kayaknya banyakan sama Kevin. Sisanya mungkin banyakan reading the book lah ya. Mungkin kalau misalkan mau nanya, misalnya minta sesi 1 jam 2 jam gitu untuk diajarin, mungkin waktu itu Kevin masih bisa bantuin. Kalau biasanya pulang kantor dia bantuin kayak setengah jam 1 jam coaching kita lah, ngasih kita sama si itu, si Jeffrey. Tapi kalau sisanya banyakan dari buku ya. Udah belajar sendiri. Oke, okay, jadi ini sisi entrepreneurship-nya. Terus kemudian ini ketika kita mau switching, mau langsung ketika lo mau di sekarang ini lagi di prakerja, itu gimana sih sekarang ceritanya? Oh, nah ya long story short, dari Urban Hire berhenti, terus habis itu join ke Cashback. Itu juga dulu di Urban Hire as a CTO, sempat juga ngurusin operation as a COO, terus ke Cashback jadi produk. Biasanya ya karena ngurusin produk cross departemen dikomunikasikan. Nah, jadi di kalau ke prakerja itu mungkin dari 2020 Januari itu ketemu sama tim KSP. Katanya mereka nyari orang, katanya sih pertama-tama nyari CTO. Wow, CTO mau bikin apa katanya? Mau bikin website, kartu prakerja. Oh, kalau mau bikin website, kartu prakerja nggak butuh CTO. Cukup software engineer aja kalau mau bikin website, kartu prakerja. Jawabannya kayak gitu awal-awal. Terus habis itu, tapi kita mungkin butuh di luar itu sih, katanya. Jadi akhirnya
akhirnya ketemu meeting sama timnya dari KSP, dijelasin bisnisnya, ini bikin apa kartu prakerja. Ingatnya waktu itu di saat itu gue nggak terlalu interest yang namanya politik and government di honestly speaking I'm not interested in that. Terus ternyata pas dibilang ini adalah janji kampanyenya Pak Jokowi, oh oke, yang mana ya? Ngeliat-liat, ternyata lihat kampanye ada megang kartu. Oke, ini kartunya di dalam hati nih, ini kartunya apa? Kartu fisik atau gimana? Terus ngapain butuh teknologi? Ya just print aja kartu fisik gitu. Print kartu, tulis namanya, udah ini kartu nama sekian ID-nya. You don't need teknologi gitu, lu gak butuh CTO untuk kerjaan seperti itu. Tapi yang menariknya pas dijelasin ternyata ini adalah fully digital, end-to-end, orang daftar itu juga inisiatif dari orangnya, dari mereka yang datang sendiri ke website untuk daftar, terus ada yang namanya proses verifikasi di website itu sendiri gitu. Terus nanti ada integrasi beli pelatihan juga lewat aplikasi digital gitu-gitu. Dan menariknya lagi, jadi ke pas ngeliat gambaran, oke, beli pelatihan, oh berarti this is like e-money atau credit card or something gitu. Oh ternyata dikreditin kartu digital yang akan menjadi metode pembayaran di marketplace. Pas ditanya marketplace, oh marketplace apa? Ternyata marketplace kayak Tokopedia dan lain-lain. Oh oke, okay. So integrate with digital platform. Oh menarik. Jadi ternyata nggak sederhana yang dipikirin. Iya betul. Kompleks malah. Benar nggak sih sederhana itu? Terus menarik. Oh what the hell ini? Kok bisa siapa? Kok bisa sih ada kepikiran yang kayak gini gitu? Jadi menariknya adalah Oke, seperti ini kompleks ternyata ya. Oke, menarik. Long story short, setelah desain itu dijelasin tentang end to end-nya prakerja, mungkin nggak seperti yang sekarang terrealisasi sih, tapi waktu itu memang cukup interested lah. Dan belum COVID, belum COVID. Jadi mikirnya oke. Terus ini mau di launching kapan, Bu? Gitu kira-kira waktu itu. April katanya. What? April. Kita ketemu ini Januari gitu. Pikir Februari, Maret, April, oke. Dengan kompleksitas seperti itu, dalam hati is your dream gitu. dalam hati is your dream 3 months gitu. Terus nanya udah ada timnya belum gitu. Oh oke. Ya gue mungkin tahu lah sedikit karena biasanya kan kalau proyek pemerintah itu harus ada lelang. Kayak 3 bulan, lelang 1 bulan paling cepat 1 bulan, and then bikin tim 2 bulan, bikin produk 2 bulan dengan sekompleksitas itu. Dalam hati cuman bilang, is your dream. Cuman nanya, ini harus April. Iya katanya, Pak Jokowi mintanya April, kata gitu. Bu, kalau yang paling mustahil, yang paling doable, ini mungkin adalah Juni dan Juli. Bilangnya kayak gitu. Yang akhirnya, iya mas, gini, nanti kalau masnya tertarik juga join ke prakerja. Oh oke, okay, gak menarik kerja sama pemerintah, sorry. Aku bantu dari luar aja. I'm willing to help people kalau ada yang punya problem kayak gini. I'm willing to help, tapi jangan bawa gua ke masalah ini gitu. This is project pemerintah, project RI1 pasti drama politiknya ini. Tapi yang menariknya adalah Dik, gua itu tipikal yang tiba-tiba udah nyemplung susah balik ke tepian gitu. Sudah awalnya ya. Iya. Awalnya nginjakin kaki, terus habis itu, terus pas dilihat mungkin beberapa pas menganalisa, ngelihat konsep dari prakerja itu banyak lah sisinya yang menarik dari social impact-nya lah. Istilahnya ini yang dibantu adalah, jarang banget proyek pemerintah fully digital, satu itu. Yang kedua adalah ini sangat transparan dan duit negara itu langsung nyampe ke si penerimanya, nggak lewat jalur-jalur lain. Nggak lewat Pak RT dan lain-lain gitu. Dan yang menentukan siapa yang lolos itu bukan tim pelaksananya atau bukan kementeriannya, tapi ini fully sistem dan dengan bobot pembobotan sistem dan lain-lain. Dengan mesin yang menentukan gitu. Nah menarik gitu. Jadi istilahnya berjalannya waktu kok asik ya dengerin, bantu-bantu cuman ya karena diminta bantu ya bantuin. Saat itu cuman bantuin kasih advice bahwa oh seperti ini gitu. Dan mulai kecemplung, dipanggil lah ke kantor KSP, present ke kurang lebih 6 atau 5 saat itu, 6 digital platform, jelasin konsepnya kartu prakerja itu seperti apa. Akhirnya
orang dari tim KSP ini kan menjelaskan seperti apa konsep basicnya gitu. Terus untuk merealisasikan dalam bentuk end-to-end integrasi ke digital platform, mereka itu no idea gitu, no clue seperti apa. Nah akhirnya yaudah aku jelasin, gue jelasin tuh di situ sama 7 digital platform ini seperti ini konsepnya. Udah, tapi saat itu masih sebatas itu, nggak punya fully control yang lain. Perjalanannya seperti itu. Akhirnya long story short, Maret tiba-tiba disuruh, dipanggil lah ke kementerian, ke kantor, iya ke ruangan meetingnya Pak Erlangga di di gedung di daerah lapangan Banteng, Kemenko Perekonomian di lapangan Banteng, dipanggil duduk, terus ditanya sama yang saya bantu ini, si ibu ini, habis itu nanya, ini kita, bu, saya ini dipanggil mau ngapain ke sini, ibunya juga nggak tahu, kita dengar aja mungkin ada perubahan policy tentang kartu prakerja dan lain-lain, mungkin nanya progres dan lain-lain, karena saat itu memang udah mulai bikin produknya karena dibantuin sama teman-teman dari 7 digital platform ini, mereka nge-volunteerin engineers-nya untuk bikin ini supaya launching di April. Iya, launching di April, karena ya istilahnya apa namanya, mustahil, tapi mungkin Pak Soekarno itu benar, berikan saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Dan 10 benar, pemuda ini, volunteer. Iya, dan ini benar, saat itu memang kurang lebih 10 orang lah. Dari Tokopedia. Tapi ya mustahil lah, 10 itu mungkin enggak. 10 itu engineer, tapi mungkin ditambah tim produk dan lain-lain mungkin lebih. Nah, akhirnya balik ke situ, akhirnya pas di ruangan meeting itu dikasih tahu bahwa selamat apa ini, selamat masuk jurang apa-apa gitu. ternyata ditunjuklah menjadi director of operation. Terus ternyata okay lah karena tahu dengan kompleksitasnya kartu prakerja ini kayaknya yang perlu dijaga itu di sisi operationnya gitu, because teknologi mungkin cuma additional aja, walaupun itu the second paling important untuk membuat proyek ini berjalan di awal-awal gitu. Nah akhirnya itu ya udah ditunjuk jadi director operation, dan ditunjuk sebelahnya lah yang lain adalah director teknologi. Ya udah the question lah, who's that guy gitu kan? ngelihat ya udahlah diam aja, ya udah gimana jalannya, tetap ya life masih jadi awalnya on. Justru karena ketertarikan lo dengan istilahnya requirement-nya ini, terus kemudian ada juga melihat dari dampak sosial yang dibuat, terus justru jadi nyemplung di sini dan justru involved lebih dalam lagi dan sampai akhirnya ditunjuk sebagai director. Iya betul. Sebenarnya ya karena kalau dibilang social mission-nya itu nomor terakhir kayaknya. Terlalu klise kalau Hengki datang itu untuk sosial. Terlalu berbeda nih. Kayaknya nih ada ininya. Bisa apa, walaupun sebenarnya motifnya itu untuk membuat atau problem solving, tapi justru problem solvingnya ini adalah bisa untuk punya dampak sosial yang lebih banyak gitu. Okay, Dik, nggak ngerendahkan lo, gue belak-belakan di lo sini karena yang nonton nggak banyak harusnya. kalau dibilang jujur, gue nggak mau klise, gue nggak mau terlalu munafik bahwa I'm come to this project and then because this is very social impact, is mungkin itu nomor kalau dibilang 5 alasan join prakerja itu mungkin the terakhir lah. Terakhir gitu. Yang paling pertama ya perlu diakuin adalah gue backgroundnya orang teknologi, terus belakangnya terakhir fokus di 5 tahun terakhir fokus di produk, and then ngelihat ini adalah fully digital, kompleks problem, karena yang namanya kompleks problem di government untuk cara mensalurkan bantuan sosial, itu yang pertama ngelihatnya. Ini impact-nya itu nyampe ke orang susah, nyampe ke orang yang membutuhkan, I don't care dulu gitu. Itu mungkin nomor terakhir. Jadi ya itu nomor problem sosial problemnya dulu ya. Iya, itu terakhir dulu, sosial problemnya terakhir. Yang dilihat adalah kompleksitas dari sebuah program. Ini mungkin cara baru pemerintah untuk menyampaikan cara baru pemerintah untuk menyampaikan bantuan, very transparan, connected ke semua berkolaborasi dengan digital platform marketplace yang ada, dan menyalurkannya itu nggak cuma lewat bank,
Ini pertama, mungkin pertama ini yang pertama kalinya bantuan sosial itu disalurkan lewat e-money, lewat GoPay, Linkaja, dan OVO. Biasanya kan pasti bantuan-bantuan sosial itu kalau nggak dikasih dalam bentuk barang, dalam bentuk beras, terus mungkin berasnya juga yang ya begitulah, terus kemudian mungkin dalam bentuk tabungan dikasih ke rekening, atau diminta rekening-rekening BNI, ya, rekening Himbara lah, seperti itu, bank BUMN, habis itu ditransfer sana bantuannya gitu. Jadi kayak cuman kolek. Yang terintegrasi dengan digital wallet. Betul, kita ada integrasi ke digital platform, kita ada integrasi ke bank BUMN-nya, kita ada integrasi ke e-wallet, kompleks, menarik gitu. Wow, ini kayaknya the apa namanya, sebuah masterpiece kalau buat gua sih melihatnya kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kedua adalah ini tujuannya adalah meningkatkan kompetensi gitu. Wow, menarik gitu. Kenapa? Perlu di, ya istilahnya era digital, kalau di waktu itu kan memang dibilang targetnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, bukan untuk orang-orang pengangguran, bukan. Enggak, tujuannya bukan orang pengangguran, buat semua orang yang ingin meningkatkan kompetensi gitu. Terus yang diberikan itu adalah pelatihan, dan insentif itu bukan seperti sekarang 2,4, dulu itu mungkin insentifnya cuma 300.000. Jadi yang difokuskan itu adalah belajar. Karena ya balik lagi, ya gue orang komunitas sama kayak lu, goal kita pasti adalah mendevelop orang-orang ini di saat datang ke komunitas dan growing dari community yang mungkin pembicaraan topik yang cukup deep di komunitas. Ya belajar lah, that's why gue juga sama teman-teman di Deep Tech juga very fokus yang namanya nggak upgrade skill dari engineer-engineer kita, orang-orang digital kita gitu. Nah itu adalah, nah itu yang pertama yang gue lihat, bahwa project programnya tuh gue nggak terlalu peduli bahwa ini social impact, membantu COVID. Waktu itu kan bukan, belum COVID. Oh. Nah ya, belum. Justru iya, belum waktu kan. Itu kan. Jadi ngelihatnya adalah, wah ini menarik, bantuan sosial buat pelatihan, meningkatkan kompetensi buat orang-orang Indonesia ini biar tambah pintar, walaupun mereka udah pintar banget, pintar nyinyir gitu. Oke, mungkin aku mau lurusin nih sebelumnya. Jadi yang kau bilang itu social mission itu bukan dalam rangka bantuan sosial gitu, tapi justru mengembangkan komunitas ini juga adalah dampak sosial yang diinginkan juga kan. Iya. Supaya mereka naik level gitu. Betul. Bisa kompeten. Iya. Nah, alasannya yang menarik ya itu satu, yang tadi dibilang kompleksitas, the way pemerintah itu memberikan bantuan, terus targetnya itu awal-awal, makanya sekarang sih masih, gue masih penasaran kalau memang prakerja ini balik ke konsep awal untuk meningkatkan kompetensi, sehingga yang kita seleksi itu memang orang-orang yang layak gitu. Gue nggak mau ibaratnya lu ngasih beasiswa buat orang yang bodoh, ya tetap aja akan bakal bodoh sih gitu. Karena ya memang minat dari niat belajar dan yang lain juga nggak bakal, ya istilahnya udah bodoh, niat belajar nggak ada, ya nggak bakal pernah pintar gitu. Intinya seperti yang, itu kan. Yang punya inisiatif untuk terus belajar gitu ya. Betul, karena kalau dilihat kan pelatihannya kayak dikasih duit beasiswa gitu. Wah, waktu itu mungkin kayak 5 juta, gue langsung berpikir, wow ini menarik banget. Apalagi kalau misalkan bisa pelatihannya itu ya sekelas-kelas kayak ini lah, kayak Coursera, Codecamp, terus apalagi ya di Udemy juga banyak yang bagus-bagus gitu. Kalau dapat pelatihan-pelatihan kayak gitu mungkin, ini aku kan ngeliatnya dari komunitas, kayaknya nanti orang-orang penas kita akan suruh daftar kartu prakerja, mereka akan dapat pelatihan ini dan mereka akan semakin pintar, because we need more engineers, the good engineers in Indonesia gitu, karena era-era digital. We need more sekarang nih. Iya, even more. Sekarang banyak, tapi ya good-nya ya kurang gitu. Nah, menariknya yang di situ, intinya yang kayak gitu, dan akhirnya setelah sekarang berubah ternyata jadi COVID, ya kalau dilihat sekarang ya akhirnya shifting-nya, fokusnya prakerja adalah gimana untuk menyampaikan bantuan ini sesegera mungkin kan. Ya intinya karena ya ini namanya udah balik lagi di balance antara meningkatkan kompetensi dan menyalurkan untuk orang-orang yang terdampak COVID, yang mereka butuh COVID, duit segera. Iya betul, yang akhirnya ya kayak gitu. Jadi kalau dibilang reason, the big reason why I'm coming to prakerja is bukan soal membantu yang lain-lain, enggak, ngelihat sebenarnya ini adalah visi, apa namanya, ide yang terbaik yang nggak tahu ya, mungkin karena gue juga terlalu jarang ngikutin perkembangan di government, gue nggak tahu ya, nggak tahu program-program pemerintah seperti apa yang benar-benar fully digital atau nyampe menyalurkan dananya itu dengan digital end to end, gue nggak tahu. Tapi yang menarik adalah ngelihat pas awal-awal, wah menarik nih konsepnya ya,
Terus yang menariknya adalah intinya ada orang punya ide seperti ini gitu. Terus kalau nggak mau, kalau istilahnya ada kesempatan kita mau ngebantu, kayaknya sayang banget enggak gitu. Apalagi ya, kenapa enggak gitu ya? Iya, buat gue yang passionate on di bagian on creating the product, creating inovasi gitu. Ini kan sebuah inovasi baru dari pemerintah gitu ya. Ya, yang membuat gue cukup menantang dan menarik. Ya mungkin if this project is maksudnya if this project enggak menurut gue, kalau ngelihatnya dengan konteks gue sebagai orang digital, orang teknologi dan orang produk, gue ngelihatnya if this project fuck up sorry kalau project ini enggak tepat sasaran, enggak impactful ternyata dampak ekonominya atau ini, sistem ini bisa dipakai gitu. Hanya masalah targeting orangnya gitu. Jadi menurut gue adalah ya we create the system yang mungkin ini akan bisa di reuse for the next program lain dengan konsep yang beda, dengan target yang beda, dengan tujuan yang berbeda. Tapi yang mau di create adalah ini adalah konsep dan pengen ditunjukkan bahwa gue dari guanya sendiri misi pribadi gitu. Misi pribadinya adalah pengen menunjukkan bahwa kita itu government kita kalau memang mau pasti bisa gitu ya. Ini hanya masalah timing lah. Yang namanya inovasi itu nggak bisa kayak membalikkan telapak tangan lah ya Dik ya. Nggak over. Yeah. There is no such thing as creating the product itu like overnight success. Pasti ada bolong-bolong ya. Yang namanya bikin produk itu pasti ada iterasinya ya. Kira-kira kayak gitu. Kalau dibilang alasan terbesarnya nyemplung di prakerja ya akhirnya seperti itulah sih. Ya jadi ibaratnya semoga dengan sistem ini bisa meninggalkan warisan yang sangat bermanfaat untuk the next program dari pemerintah berikutnya gitu ya. Iya. Oke. Panjang banget ceritanya. Iya, pertanyaan terakhir nih. Jadi sebagai penutup aja, jika kamu nanti mungkin ditawarin misalnya untuk bekerja di sebuah startup baru atau mungkin bangun startup baru, itu apakah kamu akan apa yang kira-kira jadi penentu utama untuk kamu untuk shifting ke situ? Apa yang paling utama untuk dilihat? Oh, di saat ditawarin bikin startup atau ditawarin kerja di startup? Either. Ditawarin bikin atau ditawarin kerja, ya seperti itu. Oke, kalau ditawarin bikin, tergantung duitnya berapa banyak. Iya dong, kalau ditawarin bikin, iya ditawarin bikin kan berarti kan you wanna create product ini berarti kan istilahnya biasanya kan PC-PC atau konglomerat kan suka kayak gitu kan cari founder untuk ngebikinin bisnisnya mereka. Ya pengen dilihat pertama ya. Bisnisnya dulu, pasti itu bisnisnya impactful atau enggak. Ya kalau dibilang mau bikin the next Gojek, ya your dream lah gitu. ya kan kayak gitu. Nah yang pertama gitu, itu kalau bikin startup, tapi ya mustahil lah itu. Kayaknya Kalau bekerja? Kalau bekerja, oke, kasih gua waktu mikir dulu bentar. Oke, yang pertama mungkin challenge ya Dik ya. Challenge ya, oke. Iya. Klise lah. Ya mungkin nomor dua. Ya sama lah dengan yang tadi kartu prakerja. Iya, challenge juga. Iya. Challenge dulu lah. Masalah materi mah nomor dua lah gitu. Tapi kalau nomor duanya gak terpenuhi sesuai ya. Jadi selalu ada ini ya. Selalu ada apa? Iya. Batasan yang harus dipenuhi dulu. Betul. Harus ada ya. Ya masa iya kita minta X. Misalnya kita minta 3X. Terus dikasihnya setengah X. Gak make sense lah gitu. Misalnya kita minta 3X dikasih 2X atau 1,5x ya udah tinggal kita lihat oke, balance kerjaan bisnis modelnya janjikan atau enggak gitu ya itu enggak serius pertama pasti bisnis modelnya menantang atau tidak, terus challenge apa yang dilakukan. Kalau misalkan ditawarin lagi they are early startup, let's say enggak ini buat kode aja just in case yang hiring Henke gitu. Iya ini kode kisi-kisi kalau mau hiring Henki next-nya gitu. Misalkan ditawarin ya, at least startup-nya mungkin up on series A lah.
Ya gitu, pertama itu. Jadi sudah mulai Terus, mature ya. ya udah mulai mature, bukan tahap lagi validation the idea, nyoba mau ke arah market fit, justru mungkin gua akan cari yang growth stage, yang levelnya udah di growth stage gitu, istilahnya udah mikirin mikirin tahap fokus on number lah, number is in transaction, value, apa namanya revenue dan sebagainya gitu. Dan mungkin yang lebih tertarik mungkin kayaknya dan mungkin sekarang kan director operation, dulu PP product engineer, terus CTO, mungkin nggak mau CEO, jangan. Mungkin kenapa mungkin enggak gitu. Mungkin yang lebih menarik untuk challenge saya tak balik lagi adalah ke orang tetap sebagai orang produk, atau mungkin lebih banyak itu mungkin ya bagian produk atau growth lah di sisi itu, mungkin lebih ya yang kayak gitu. Karena mungkin kalau ditawarin jadi back to CTO, mungkin kayaknya nggak nendang ya Dik ya, kalau jadi CTO itu. CT itu not very cool ya kayaknya. Sekarang ya mungkin. Jadi lebih menantang yang ini ya, operational gitu ya. Betul, operational. Bisnis terutama. Betul, manage people, coordinate people, apa namanya mengorkestra smart people di level di level head, di level PP, level PP mungkin di level head mengorkestra mereka, how to make them working together, itu lebih apa namanya? Art kerjanya itu lebih berasa di situ sih menurut gue. Untuk stage berikutnya ya buat gue ya. Itu kan harapannya walaupun iya, kenyataannya boleh, kan, walaupun harapan dapat, bisa lah saja. Ya kayak lu aja lah di sekarang kan. Kenapa lu jadi tiba-tiba jadi CEO gitu? Oh ini sekarang nanya balik ke gue. Iya. Ya kalau gue sih ngerasa emang apa? Sekarang lebih dibutuhkan untuk operationnya daripada CTO-nya. Jadi lebih oh, gitu. Lebih ke situ sih gitu. Ya. Sudah cukup dulu untuk saat ini. Iya betul lah. Mungkin ya awal-awal di prakerja juga kayak gitu ya. Mungkin di sini mungkin gara-gara belakangan khususnya acting as a director operation itu mungkin porsinya cuman 40% kali ya. Khusus untungnya sejak gua punya tim yang lumayan really good lah ya di level headnya operation, terus head of strategic, head of engineers-nya juga. Kebetulan sekarang juga manage di prakerja juga ngurusin teknologinya, jadinya jadi most likely kayak 50 operation, 50 ke teknologi. Bahkan mungkin 60 sampai 70 kadang seminggu itu mungkin ngurusin teknologi gitu. Karena ya memang di operation kalau udah beberapa case itu udah kayak business as usual aja lah sekarang gitu. Ya, kalau sudah mulai ini ya, sudah temukan polanya gitu. Udah temukan polanya. Jadi istilahnya acting as director operation mungkin banyak kan lebih kayak biasanya kayak policy-policy tentang data, tentang randomization, itu mungkin terus masalah buka batch, nutup batch, terus masalah ngurusin ke tim partner-partner, ngurusin masalah apa namanya masalah transaction, kenapa gini gitu dan sebagainya gitu. Tapi kalau dibilang porsinya sih sekarang banyak kan udah kayak ngurusin data, ngurusin engineers, karena mungkin memang I'm lucky have a team yang sangat kompeten mungkin headnya gitu. Jadi ya itu sangat membantu yang akhirnya gue bisa tangan gue yang cuma dua bisa kayak shift ke ngurusin kayak sekarang kan banyak kan ujung-ujungnya yang terakhir ini kayak planning untuk akhir tahun, terus mikirin untuk persiapan di 2021 misalkan batch baru dibuka di 2021 yang gitu-gitu sih. Jadi most likely role-nya sih sekarang jadi banyakan di akhir tahun ini banyakan kayak jadi direktur teknologi gitu, karena yang operation-nya sangat sangat udah bisnis aja lah, udah ada tim yang sangat kompeten yang megang itu. Jadi walaupun masih tetap di monitoring terus ya menarik lah, mudah-mudahan ya banyak orang-orang yang terdampak positif dengan kartu prakerja ya. Oke, terima kasih banget ini Hengki sudah ngobrol panjang juga ini dengan saya. Bro, yang gimana, yang gimana? jahat-jahat nanti di-cut ya. Jadi lo sebelum publish share ke gua dulu ya. Oke, sebelum di-publish nanti saya akan cut-cut dulu sebelumnya. Iya, iya. nanti hasil editingnya kasih ke gua dulu. Oke. Dan ini berarti abis ini videonya langsung dibikin unlisted.
Okay, thank you banget, Hengki. Yeah. Ini kita sudah ada, sebenarnya ada beberapa orang yang menonton, dan kemudian ini ada yang komentar, Riza bilang, Bang Hengki ditunggu di Meetup Jakarta JS katanya. Okay, terlambat 15 menit gak apa-apa lah ya. Okay, terima kasih banyak dengan Hengki Siombing. Ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan? Tunggu. Oke, nggak ada. Bentar. Kata penutup apa ya? Aduh, ini gue paling susah kayak gini. Kata penutupnya apa ya? Ini related sama apa ya, Dik? Ya? Karir aja lah ya. Nggak usah tentang prakerja dan ini. Iya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang ini khusus ngobrol-ngobrol asik nih. Jadi, buat teman-teman yang untuk meniti karir itu, yang lagi meniti karir. Menurut yang mau di-share adalah, ini mungkin klise dan banyak yang nggak percaya. Yang paling pertama itu adalah when you trying to build your career, itu purpose-nya itu jangan dilihat adalah materi dulu gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau kita bekerja dengan fully 100% yang kita punya dan sangat sangat passionate dengan apa yang kita kerjakan, gue percaya itu materi itu akan nyusul sih. Ya, jadi istilahnya ada yang bilang itu apa namanya ya, proses itu gue lupa, proses itu tidak bisa berbohong dengan hasil, kurang lebih kayak gitu. Jadi istilahnya kalau prosesnya benar, pasti hasilnya akan baik. Jadi intinya buat okay, teman-teman yang meniti karir, khususnya yang masih muda, cari challenge sebanyak-banyaknya, terus jangan takut sama challenge, lebih banyak inisiatif lebih banyak inisiatif, terus karena materi itu akan menyusul. Dan jangan takut yang namanya salah. Hal yang salah itu lumrah. Hal yang namanya gagal itu lumrah. Cuman ya tujuh kali gagal ya tujuh kali bangkit. Mungkin yang kelapannya sukses gitu. Jadi mungkin itu kali di, gue nggak pintar bikin kata kasus. Oke, itu aja. Terima kasih banget. Dan sampai di sini di ngobrol asik di bersama Hengki Siombing di podcast Di Atas Gudang. Terima kasih dan sampai jumpa bagi teman-teman semuanya.